guys. Nah guys, buat kalian yang sedang menanti keseruan daripada game-game yang biasa kami bagikan sudah dalam versi-versi terbaik, kalian pas banget menonton video ini karena di kali ini, di kesempatan ini dan di hari ini kami akan membagikan top 10 game shooter offline mode APK terbaik di Android 2023 versi Top Game ID. Yap guys, seperti yang kalian ketahui dan biasa kami bagikan, game shooter itu tidak lain dan tidak bukan merupakan game tembak-menembak yang mengharuskan kalian meningkatkan akurasi ketajaman kalian dalam membidik dan juga keahlian kalian dalam menembak sasaran. Tapi game yang kami bagikan kali ini, kami bagikan sudah dalam versi mode APK sehingga kalian akan mendapatkan berbagai macam kemudahan di dalam gamenya. Kira-kira apa saja? Yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Special Ops adalah game tembak-menembak dalam sudut pandang orang pertama, di mana dalam gamenya tersedia dua mode permainan yang bisa kalian coba. Salah satunya yaitu mode VVT yang memungkinkan kalian melawan pemain lain. Oh iya guys, game yang saat ini juga tak lupa kami bagikan sudah dalam versi mode APK, yaitu Unlimited Uang dan juga Unlimited Gold, di mana kalian bebas untuk melakukan upgrade skill, upgrade senjata, membuka armor, membuka senjata, dan yang lainnya dengan cukup mudah di awal-awal permainan tanpa harus kerepotan mengumpulkan sumber daya terlebih dahulu. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Infinity Ops merupakan game shooter yang luar biasa, di mana game yang satu ini menampilkan latar belakang sebuah cerita di mana dunia sudah melesat cukup jauh dan di zaman-zaman itu terjadi kekacauan antar planet. Nah guys, kalian akan dihadapkan ke berbagai macam pertempuran beregu, di mana dalam game yang satu ini tersedia berbagai macam regu-regu yang telah dibentuk seperti penyabot dan juga regu-regu lainnya yang bisa kalian ikuti dengan cukup mudah di dalam game ini. Apalagi gamenya juga kami bagikan sudah dalam versi mode APK, sehingga kami bertanya kepada kalian, apakah kalian yakin tidak ingin mencoba game yang satu ini? Grand Battle Royale adalah game tembak-menembak orang ketiga, di mana game yang satu ini meminjam premis daripada game populer yaitu PlayerUnknown's Battlegrounds alias yang kita kenal seperti PUBG, di mana dalam game yang satu ini kalian akan bermain dan diadaptasikan ke dalam peranti bergerak dengan kualitas grafis yang lebih sederhana lagi, sehingga game ini ramah untuk dimainkan di perangkat apapun. Oh iya guys, sayangnya di dalam game ini peta akan menyusut dalam waktu 5 menit dan kalian akan berada di pusat area di sebuah pulau yang dipenuhi dengan senjata, dan tujuan akhir daripada permainan ini adalah untuk menyisakan satu orang terakhir yang mampu bertahan dan menjadi last man standing yang akan keluar sebagai juaranya. Nah, kalian tenang saja karena game yang saat ini kami bagikan sudah dalam versi mode APK, sehingga kalian akan mendapatkan berbagai macam kemudahan pada saat memainkan gamenya, oke? FPS Online Strike yaitu game yang cukup menghibur dalam serial permainan FPS, di mana dalam game yang saat ini memungkinkan kalian untuk merasakan berbagai macam keseruan permainan yang akan mengusung konsep seperti halnya dalam game Counter Strike. Nah, game yang saat ini juga kami bagikan kepada kalian semua sudah dalam versi mode APK, yaitu Unlimited Key dan juga Unlock All Weapon, di mana kalian dapat dengan mudah mencapai sebuah kemenangan tanpa harus repot-repot mengumpulkan senjata-senjata terbaik, oke? Hellgate London FPS merupakan sebuah game yang cukup seru untuk dimainkan. Kenapa? Karena dalam game yang saat ini kalian akan ikut berpartisipasi dalam pertempuran yang cukup seru dengan kualitas grafis yang spektakuler. Oh ya, game yang saat ini juga kami bagikan kepada kalian semua sudah dalam versi mode APK, yaitu Unlimited Ammo dan juga Kebal, sehingga kalian akan dengan mudah untuk menumpas semua musuh yang ada di hadapan kalian. Of 3, yaitu game offline 3D realistis yang memungkinkan kalian untuk menembak dari jangkauan jarak jauh menggunakan sniper, di mana setelah itu kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri dari serangan boss yang sangat mematikan dengan menggunakan senapan serbu. Oh iya, dalam game yang satu ini kalian bisa mengumpulkan sumber daya untuk mengupgrade senjata dan membuka jenis senjata yang lainnya untuk bisa kalian mainkan. Sayangnya karena game ini kami bagikan untuk kalian semua sudah dalam versi mode APK, sehingga
semua senjata dan semua kebutuhan kalian di awal-awal permainan akan dengan mudah terpenuhi, sehingga kalian bebas untuk memainkan gamenya kapanpun kalian mau dan kapanpun kalian inginkan, tanpa harus kerepotan menjalankan misi-misi yang sulit terlebih dahulu. Wasteland Fighter adalah sebuah game petualangan tembak-menembak di mana dalam game yang saat ini memungkinkan kalian untuk merasakan keseruan permainan yang cukup menegangkan dan juga cukup menantang. Di Wasteland Fighter ini ada banyak hal yang bisa kalian lakukan, di antaranya kalian bisa merasakan pertempuran bukan hanya ke kiri dan ke kanan, tapi juga menciptakan pertempuran-pertempuran heroik lainnya hanya dalam game yang satu ini. Kontrol gamenya juga intuitif dan juga menampilkan sudut pandang kamera dalam segi 360 derajat sehingga benar-benar sangat menarik dan juga sangat disayangkan apabila kalian melewatkan game yang satu ini. Enemy Strike. Nah guys, game yang satu ini benar-benar sedikit menegangkan untuk dimainkan karena kalian merupakan salah satu yang selamat atas invasi alien di bumi. Oh ya, dalam game yang satu ini kalian bisa menggunakan berbagai macam senjata apapun yang kalian temukan untuk melawan musuh yang ada, karena gamenya sendiri dikemas dengan 500 level permainan dengan 7 suasana yang berbeda. Kalian akan menghadapi musuh sekaligus dalam beberapa angkatan maupun prajurit darat, laut dan juga udara yang mengharuskan kalian memutar otak dan juga berpikir bagaimana cara mengalahkan mereka dengan menggunakan dan memaksimalkan senjata yang kalian miliki saat itu. Nah, kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game ini? Pixel Guncraft Zombie 3D FPS adalah game shooter sederhana yang kami bagikan untuk kalian semua karena dalam game yang satu ini sudah dalam versi mode APK sehingga kalian akan mendapatkan berbagai macam kemudahan yang ada. Oh ya, selain itu game ini juga memiliki size permainan yang cukup ringan yakni 28 MB saja sehingga sangat disayangkan untuk kalian lewatkan, oke? Gun Strike 2 adalah third person shooter alias TVS di mana game yang satu ini dirancang dan disediakan untuk kalian semua para penggemar game tembak-menembak yang bisa kalian mainkan dengan cukup mudah di perangkat mobile, yang mana dalam game ini disediakan berbagai macam senjata yang bisa kalian coba satu persatu. Nah, untuk mendapatkan senjatanya juga cukup mudah karena game yang satu ini kami bagikan kepada kalian semua sudah dalam versi mode APK. Jadi, kalian akan mendapatkan beragam kemudahan pada saat memainkan gamenya. Nah, kira-kira dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game ini? Nah, jadi itulah top 10 game shooter yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? You guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers! Yap!